Semasa saya Menteri Luar kali yang kedua, Tuan Guraja-Hadi adalah Special Envoy Perdana Menteri Malaysia untuk hal ehwal negara-negara Muslim di Timur Tengah khususnya. Saya berpandangan bahawa Tuan Guru Haji Hadi mempunyai peranan yang unik sejak dulu lagi. Semasa saya Menteri Luar kali yang kedua, Tuan Guru Haji Hadi adalah Special Envoy Perdana Menteri Malaysia untuk hal ehwal negara-negara Muslim di Timur Tengah khususnya. Apalagi dalam suasana hubungan kita dengan mendokong dan bersolidariti dengan perjuangan rakyat Palestin, khusus tentang isu two-state solution dan normalisasi hubungan dengan Israel. Semasa Perdana Menteri ke-9, Pendirian Kerajaan Malaysia ialah kaji two-state solution. Saya Menteri Luar, Datuk Seri Ismail sebagai Perdana Menteri, kita langsung tak guna dah istilah two-state solution. Tetapi PMX sekarang dan Menteri Luar sekarang kembali menggunakan two-state solution yang memang ditolak jelas oleh Israel dari dulu, apalagi sekarang, dan sudah ditolak oleh majoriti rakyat Palestin. Jadi siapa kita yang sekarang masih nak bicara tentang two-state solution?